Di sini kami akan membuat dan mengisi aplikasi pembuatan soal melalui aplikasi MeLink. Kita klik ini pada aplikasi ini yang judulnya paket penilaian UO coba. Kita buka ya. Nah, kita buka master soal. Di sini ada banyak 1-5, tapi yang kita isi cukup pada masternya saja. Karena apa? Kisi-kisi kartu soal, pedoman penskoran, telaah soal, naskah soal akan terisi dengan sendirinya. Tidak perlu mengisi yang lain. Oke. Coba kita buka. Nah, di sini ada kolom-kolom yang harus kita isi sesuai dengan mata pelajaran, kelas, semester, tapel, nomor soal, KD, materi, dan sampai pada kunci. Kita isikan di sini materi bahasa Inggris, kelas 9, semester 1, tahun pelajaran 2021, kemudian nomor soal, nomor KD dengan KD 3.1. Menentukan pikiran utama, indikatornya disajikan satu teks procedure, siswa dapat menentukan pikiran utama. Kemudian soal, bentuk soal ini adalah pilihan ganda PG, kita tulis seperti ini ya. Maaf, kita pakai huruf besar PG. Nah, kemudian soal kita tik di sini. Ya, kenapa di-tik? Ya, agar nanti hasilnya jadi bagus. Kemudian step, ini ada jawaban pilihan A, B, C, D, semua kita isi ya. Jawaban A pilihannya the step in making candle, the material B, the goal C, and then D-nya the way to make candle. Maka jawaban yang benar adalah kita isikan A. Nah, maaf, kita isi jawabannya A. Ya, kita isi jawabannya adalah A. Oke, nah sekarang kalau sudah terisi seperti ini lengkap, kita coba cek apakah berhasil apa enggak kita mengisi pada aplikasi itu. Kita kembali ke melihat pada kisi-kisi. Kisi-kisi tadi kan sudah terisi, berarti kita cek pada kartu soal atau ke kisi-kisi soal dulu. Nah, ini ada seperti ini, jangan diklik no tapi klik yes. Kemudian diklik find date source. Nah, di sini ada pilihan tapi tidak memilih ini ya. Kita kembali ke folder asalnya. Tadi dari flash disk kita buka pada format tadi ada di MGMP ya, ada di foldernya MGMP. Kita buka lagi di sini pada paket penilaian uji coba. Ingat ya, paket penilaian uji coba. Kita buka, kita klik, kemudian kita buka. Nah, di sini kita tidak ke kisi-kisi soal, tetapi kita klik pada master soal. Walaupun di sini tadi masih terbuka ya, master soal kita buka, open, klik open. Nah, di sini belum terbaca. Agar terbaca bagaimana? Kita lihat. Kita lihat pada mailing. Kita klik pada mailing. Oke, setelah mailing kita klik preview result. Nah, ini hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ini SMP Sekabupaten Jombang, bahasa Inggris, waktu 60 menit nih ya. Dwi Siswati, semester ganjil. Jadi ini bisa diisikan seperti ini. Bagaimana? Udah bisa ya? Begitu pula yang ini. Kita lihat sekarang ke kartu soal. Kartu soal kita buka. Nah, kita pengen lihat kartu soal ya.
Nah, find sore lagi ya. Kita kembali ke ingat, kembali ke dimana tadi menyimpan filenya. Kita lihat tadi judulnya, filenya ada di MGMP. Kita buka, nah di MGMP kita klik muncul, kita pilih paket penilaian uji coba ya. Kita klik open. Nah, kita tadi ke kartu soal kan sudah diklik ya. Kita kembali ke masternya, ingat kembali ke master. Open. Nah, ini bentuk soalnya, kartu soal penilaian harian. Sudah muncul seperti ini ya. Kita miling, kita klik miling. Nah, kemudian preview result. Nah, ini soal yang kita hasilkan dari master soal tadi. Making color, what does paragraph 1 tell us about? Oke, bisa ya. Selanjutnya kita cek lagi pada telaah soal. Pedoman skoran, penskoran. Kita klik pedoman penskoran. Kemudian nah, kita klik yes. Find date source. And then kita cari lagi pada file tadi, yaitu di foldernya MGMP. Nah, ini kita klik pada paket penilaian uji coba. Open and then kembali ke master soal lagi. Ingat ya, ke master soal. Nah, pedoman penskoran masih 0. Ya, kita miling, klik miling, and then preview result kita klik. Jawabannya ternyata tadi kuncinya A. Skornya 10. Ya. Oke. Kita klik lagi ke telaah soal. Telaah soal ya. Kita klik telaah soal. Nah, telaah soal ini kita buat sendiri, kita mengisinya sendiri. Kita tidak bisa ke mailing sini, ke master soal. Oke, sorry ya. Kita ke, kalau telaah soal itu kita mengisinya sendiri ya. Kita ke naskah soal sekarang. Kita buka naskah soal and then yes, find date source. Kembali lagi ke file semula. Nah, kita cari tadi penyimpanannya ada di MGMP. MGMP. Oke, kita open. Nah, kita pakai tadi judulnya paket penilaian uji coba ya. Kita klik and then klik open. Nah, kita klik master soal. Kita open lagi. Nah, masih seperti ini kode-kode penilaian harian seperti ini. Kita buka mailing. Nah, ini mailing and then sorry, preview result kita klik. Nah, seperti ini hasilnya. Tadi kan seperti ini ya, penilaian harian semester ganjil bahasa Inggris Sabtu 20 September 2019. Tapi ini bisa kita ganti, diganti sendiri. Misalnya tadi sekarang hari Senin, Senin tanggal 2000 tanggal berapa ya Bu? 8 Januari. Loh, Januarinya kok huruf kecil ya? Huruf besar. Loh, sorry. Januari 2000
21. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini baru panjenengan print. Baru jadi. Untuk identitas guru tadi juga diisi sendiri ya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa menggantinya sendiri. Nah, misalnya nama saya Mardi Utami. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita print uraian ini kabupaten. Tahunnya salah, kita tuliskan, kita ganti 20 and then 21. Nah, bisa kan? Oke. Kita lanjut ya. Misalnya lagi, tadi ada yang namanya beda tadi. Ini sudah betul. Tidak ada masalah. Nah, ini telaah soal ini bisa diganti sendiri ya. Saya ganti. Penelaah misalnya Sri Yunita. Walah, kok keliru ya? Yunita. Nah, kemudian ini penyusun tadi saya sendiri Mardi Utami. Nah, seperti ini kita ganti tahunnya 21 21. Apalagi yang keliru? Mata pelajaran. Kita bisa merubahnya dengan mata pelajaran bahasa. Loh, keliru lagi ya, sorry. Bahasa Inggris. Nah, kita ganti ini sekolahnya SMP Negeri Wilayah Utara. Nah, sudah jadi kan? Langsung kita print. Soal sesuai dengan indikator nomor soal. Bentuk soal kita isi. Bentuk soal tadi adalah PG. Apa itu PG yo? Pilihan ganda. Pasti bisa teman-teman. Sesuai soal nomor tadi, sesuai dengan indikator nomor soal berapa, misalnya soal 1. Nah, kita dan seterusnya. Oke, ini telah ya. Selamat mengerjakan dan selamat mencoba, pasti bisa. Oke. Maaf. Nah, ini juga sudah betul ya. Silakan dicoba. Ini juga sudah betul. Kemudian di sini, nah ini sudah betul. Apakah bisa mengisikan gambar? Bisa. Oke. Ini jumlah soal PG ya tadi. Nah, PG. PG. Nah, seandainya mau bikin soal uraian sama, caranya sama persis ya. Jadi hasilnya akan sama. Hanya saja pilihannya di situ PG diganti uraian. Oke. Okay.